Shalom saudara, jumpa lagi dalam program acara Hati Gembala. Dan pada hari ini, saya akan bacakan firman Tuhan dari Mazmur pasalnya ke-16 ayat yang ke-5. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ada begitu banyak orang-orang yang hari ini sangat senang dan bangga ketika dia mengklaim dia menerima sebuah warisan dari seorang pemimpin rohani yang dia banggakan atau dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Mereka sangat bahagia dan berkata, aku menerima warisan. Itu satu hal saudara, untuk menerima warisan rohani. Tapi hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana mengembangkan warisan rohani yang sudah kita dapatkan. Ada begitu banyak orang yang mudah menerima, tapi dia tidak sangat mudah untuk mengembangkan apa yang sudah dia dapatkan dalam hidupnya. Mengerjakan warisan itu dan mengembangkannya, itu adalah cerita yang lain. Di kota kami ada sebuah perusahaan jamu yang sudah sangat terkenal, yang kurang lebih sudah berdiri 100 tahun. Dari generasi ke generasi diwariskan dengan sangat luar biasa. Tapi terakhir kami mendengar kabar, dari sebuah surat kabar, bahwa perusahaan jamu yang sudah bertahun-tahun ini, bahkan 100 tahun usianya ini, tiba-tiba dinyatakan pailit, mengalami kebangkrutan. Kenapa? Sebab ahli warisnya yang menerima warisan yang luar biasa ini tidak bisa mengembangkan dengan baik, sehingga mereka gagal bayar kepada para orang-orang yang mereka berhutang kepadanya, dan gak bisa lagi melunasi utang-utang mereka. Dan akhirnya perusahaan itu harus dijual dan harus ditutup. Sangat menyedihkan, sesuatu yang sudah bertahan sekian waktu lamanya tiba-tiba hilang dan tidak ada bekasnya lagi. Karena satu, orang yang menerima warisan itu tidak bisa mengembangkannya. Saudara, dalam hidup ini, saya tahu setiap kita ini punya pemimpin rohani atau hamba-hamba Tuhan rohani yang di atas kita, yang begitu banyak mewariskan hal baik dalam hidup kita. Hari ini kalau kau mendapatkan warisan rohaninya, jangan puas. Kerjakan, kembangkan, sehingga semua yang kau dapatkan itu tidak hilang begitu saja. Saya berdoa renungan hari ini jadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.